Kulitan gitu kami mah hanya ada beberapa dari pemerintah hasilnya saja, tapi hasilnya bagus banget. Untuk mandi itu pertama ini ada. Atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga, kami mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi kepada Batko TPI Kabupaten Purbalingga yang telah mempersiapkan dan juga melaksanakan ini ya kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia yang ke-12 tingkat Kabupaten Purbalingga. Jadi bisa kita katakan bahwa Fasting ke-12 tingkat Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 ini bisa terbilang sukses. Pagi hari ini saya sedang bersama anak-anak soleh dan soleha dalam kegiatan Festival Anak Soleh 2023. Ya. Jadi hari ini anak-anak sedang melaksanakan lomba. Ada lomba menggambar, lomba mewarnai, lomba kaligrafi. Yang mana kita bisa lihat ya hasil kreativitas anak-anak di sini sangat luar biasa ya. Mewarnainya bagus, kaligrafinya bagus. Mudah-mudahan dari kegiatan FASI ini mampu mencetak generasi-generasi muda di Kabupaten Purbalingga untuk menjadi generasi yang Qurani, Insani, dan juga menjadi generasi yang berakhlak.